pemirsa YouTube video saya. Hari ini saya akan memberikan kabar gembira buat Anda bahwa begini, ada orang yang merasa, banyak orang merasa seperti ini. Saya sudah bekerja keras, saya sudah banting tulang. Pagi-pagi saya bangun, saya bekerja ke kantor, saya punya bisnis, saya usaha. Tapi semakin saya bekerja keras, saya kayaknya belum bertambah kaya. Ya, banyak orang yang ingin tambah kaya, tambah punya financial rich gitu ya. Tetapi mereka sudah banyak bekerja keras tetapi belum semakin kaya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena mereka memiliki mindset yang salah. They don't have the right mindset to be rich, ya kan? Mereka memiliki konsep-konsep tentang uang yang negatif. Mereka bilang, aduh, uang susah didapat, bisnis saya sepi, uang saya susah mengalir, saya banyak piutang di mana-mana dan susah saya tagih. Ya, saya cari bisnis semuanya harus saya kerjakan sendiri dengan segala macam usaha baru saya dapat uang. Kayaknya mendapatkan uang begitu sulit, ya kan? Dan mereka punya pikiran uang bukan apa, bukan sebuah bisa membeli kebahagiaan, uang tidak bisa membeli cinta. Nah, uang adalah akar dari segala kejahatan dan berbagai macam negative thinking about money. When you have negative thinking about money, it means you don't attract positive thing about money. Artinya, kalau Anda tidak memiliki mindset yang positif tentang uang, maka uang akan sedikit mengalir ke bisnis Anda ataupun ke diri Anda sendiri. Maka Anda harus punya mindset yang positif tentang uang. Wah, saya kayaknya nggak bisa nih, kayaknya saya terlalu tua untuk bisa mendapatkan uang. Siapa bilang? Ya, tidak pernah ada kata tua untuk mendapatkan uang dan menjadi sukses. Ya, itu adalah mindset-mindset yang harus kita ubah. Nah, kabar gembira buat Anda adalah saya akan mengadakan bisnis kelas yang terbaru dan terupdate, yaitu tentang Millionaire Mind Business Class. Di sana saya akan membahas kepada Anda bagaimana cara kita menghancurkan negatif-negatif mindset terhadap uang, dan juga kita akan membahas bagaimana membangun money blueprint yang baru tentang kefinansial, tentang uang Anda, tentang financial situation kita. Bagaimana juga cara kita mendobrak financial situation di dalam bisnis Anda, di dalam keadaan Anda, di dalam keluarga Anda. Dan juga kita akan juga membahas bagaimana langkah-langkah membangun bisnis yang bisa mendapatkan passive income, sehingga Anda bisa men-setup bisnis passive income. Artinya adalah uang bekerja di saat Anda tidur bahkan, ya. Dan semua berjalan dengan sistem. Nah, saya akan membahas langkah-langkahnya bagaimana semuanya bisa terjadi di dalam diri Anda. Dan dapatkanlah financial breakthrough in your life, in your business, in your family, in yourself. Dan semuanya bisa Anda dapatkan di Millionaire Mindset Business Class di Bandung di tanggal 25 dan 26 Mei di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dua hari penuh di Hotel Aston Pastor Bandung. Ya, silakan jika Anda mau register dan bergabung bersama-sama dengan kami. Dan ini terbatas hanya kepada 20 peserta saja. Silakan di nomor telepon di bawah ini. Ya. Poor people wait, rich people take action. Take action will change your life. Saya Coach Chanda Hilman, salam pengusaha.